Assalamualaikum, bertemu kembali dengan Delisa. Kali ini saya akan membuat pengharum ruangan. Alat dan bahan yang digunakan, sabun, cuka, kantong stilai serut, wadah, parutan keju, dan sendok. Cara membuatnya, buka dulu kemasan sabunnya. Lalu parut sampai habis. Dan ini hasil parutannya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh cuka, lalu aduk sampai rata. Setelah diaduk sampai rata, lalu masukkan ke kantong tilai serut. Masukkan sampai habis. Dan inilah hasilnya. Tinggal diikat di kipas angin, dan ruangan menjadi harum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.